sahabat Saliha, pasti udah gak asing lagi kan sama buah yang lagi aku makan ini. Buah apel ini kita tahu kalau dia punya banyak nutrisi dan vitamin untuk mencegah banyak penyakit di tubuh kita. Tapi sayangnya, kalau buah ini diimpor, pasti dilapisi oleh lapisan lilin atau yang bisa kita sebut wax, biar awet selama perjalanan. Kalau misalnya kita mau makan terus kita kupas nih kulitnya, ternyata sayang juga. Karena ada zat quercetin di dalamnya yang bisa mencegah penyakit kanker. Hari ini aku mau share tips gimana cara menikmati apel tanpa harus ngupas kulitnya. Nah, ini dia lapisan lilin yang aku maksud. Sekarang aku mau ngasih tips untuk menghilangkan lapisan lilin di apel ini. Ini cara yang lebih praktis untuk melepaskan lapisan lilin dari kulit apel. Sahabat Saliha, inilah bahan-bahannya. Pertama, kita siapkan dulu wadah berisi air hangat untuk merendam apel yang akan kita bersihkan. Lalu kita siapkan juga perasan air jeruk nipis dan juga baking soda. Oke. Sekarang kita masukkan perasan air jeruk nipis, lalu baking soda sekitar 1 sendok teh. Kita celupkan apel yang akan kita bersihkan dan kita sikat secara perlahan. Sahabat Saliha, jika air sudah berwarna keruh seperti ini, berarti lapisan lilin tadi sudah lepas dari lapisan kulit apel. Sekarang apel ini sudah bisa kita konsumsi secara langsung. Gimana sahabat Saliha? Tentu mudah ya cara yang aku praktekkan tadi. Ternyata nggak susah loh untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai ketemu di tips selanjutnya ya.